今日もですか。今日は行かない。また今また来た。あ、今こういうこと思い出せて、一番初めにフィリップがエロナスと一緒にあのホテルに、マーカムホテルって言ったけど、フィリップ。Nama saya Philip, saya dari Jakarta, lulus dari OBKG tahun 2012. Nama saya Desi, dari Jakarta dan lulusan OBKG tahun 2013. Sekarang saya bekerja di perusahaan keuangan, tepatnya perusahaan Foreign Exchange di Jepang, di Osaka. Dan perusahaan ini menyediakan layanan-layanan Forex, yaitu jual beli mata uang asing pada klien-kliennya. Dan saya disini juga sebagai marketing untuk target orang Indonesia. Pekerjaan saya juga kurang lebih sama seperti senpai saya, Philip, yaitu ngebantuin dia untuk dalam bidang marketing. Tapi karena saya sendiri juga masih baru masuk ya ke Hirose, jadi kemungkinan untuk dinas ke Indonesia mungkin ada, tapi kemungkinan besar masih tahun depan, tunggu udah lama dikit di sini. Baru ini saya juga baru balik dari Indonesia. Di Indonesia saya bekerja, bukan bekerja, ditugasi untuk apa, membuat satu acara-acara seminar atau event, ketemu klien ya, dan untuk memperat hubungan dengan klien dan memperkenalkan perusahaan lebih detail. Di Jakarta, di Indonesia saya juga keliling di Jakarta, Surabaya, Jogja, dan Bandung juga. Jadi untuk mempromosikan perusahaan Forex ini. Untuk lebih detail, ya pekerjaannya ya apa, marketing, jadi berhubungan dengan klien, terutama klien Indonesia, dan juga ada hal-hal lainnya seperti promosi di bagian iklan atau website. Saya tahu perusahaan ini dari InnoCC, dari sekolah, guru sekolah WKG, dan saat mau masuk ke perusahaan saya juga belajar banyak dari Sensei soal wawancara atau interview. Jadi diajarin itu cara-cara apa, berbicara takrama, bahasa Jepang yang sopan. Dan kita latihan 2-3 kali dan sampai mencet itu sebenarnya ya saya melakukan yang ya sudah melakukan sebaik mungkin, dan saat ini sudah bisa bekerja di perusahaan ini yang saya sekarang. Di OBKG sendiri yang pasti persiapannya ada untuk wawancara, interview sama perusahaannya. Jadi pertama-tama lapor dulu ke Indonesia ada interview, lalu Indonesia juga bantuin ya gimana caranya ngatasi interview yang di perusahaan-perusahaan Jepang, gimana cara menggunakan bahasa interview yang baik dan benar, dan juga gimana cara menggunakan bahasa sopan sama orang yang pangkatnya di atas di Jepang. Lalu setelah interview, saya interview asli di perusahaan Hirose ini dan akhirnya keterima bekerja di sini. Mas, suasana kantor, suasana kerja oke, teman-teman juga ya mereka baik semua, jadi biasa hari kerjanya sih mulai jam 8:30, cuman karena kami sendiri hubungannya sama kantor kami yang cabangnya ada di Inggris, di UK, jadi waktu kerja kami tuh ditelatin ya masuknya mulai jam 10 pagi, jadi biar malamnya bisa pulang lebih telat dan bisa ada waktu untuk ketemu dan diskusi sama bagian UK nya bisa kerja di Jepang. Yang paling pertama dibutuhkan ya tentu saja itu bahasa Jepang. Yang kedua, tidak dengan bahasa Jepang doang, kita juga ya kita pahami, kita lihat sekitar kita lihat orang Jepang, kita lihat budaya mereka, cara mereka ngomong, tata cara mereka, sopan santun juga penting. Dan setelah kedua mungkin kemauan kita sendiri ya, jadi kalaupun bahasa Jepang kita lancar bagus, tapi kita sendiri nggak ada kemauan buat kerja itu juga percuma, orang juga nggak bakal mau hire kita untuk jadi karyawan. Karena kalian kita pintar tapi kita nggak mau kerja. Teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang atau mau datang ke Osaka, silakan datang. Tapi ya silakan datang dan belajar bahasa Jepang. Dan kalau misalnya punya tujuan seperti untuk masuk kuliah atau untuk kerja, bawa tujuan itu dari awal sampai akhir, pasti bisa. Buat teman-teman saya yang masih ada di OBKG, mungkin kalian semua akan masuk S1, ada juga yang udah dapet naite pekerjaan, yang udah dapet naite, omedetou gozaimasu,
mereka akan menggambar di kudasai buat yang masih dalam lagi daftar UNIF, yang masih apply S2, S1 kalian juga bisa akan menggambar di kudasai. Dan buat yang mau datang ke Osaka juga jangan lupa sampai di sini, kalian juga harus tetap berusaha, jangan sampai udah sampai di Jepang lalu jadi santai-santai aja.